hal-hal yang terlihat dari jin. Yang pertama adalah salimun akidah, akidah yang lurus, tinggalkan kesyirikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Baca doa-doa perlindungan, zikir, termasuk al-ma'thurat gitu ya. Zikir pagi dan petang, menjaga wudu, ghusl basar begitu. Terus apa? Yang ini juga banyak terjadi, apa? Sihir ain. Pernah dengar sihir ain? Sihir pandangan mata. Rasulullah ngendiko, ada sebagian umatku yang dia mati, dia celaka karena kena sihir ain, sihir pandangan mata. Lalu sahabat bertanya, wah Rasulullah, apa yang dimaksud sihir ain? Rasulullah ngendiko, ketika kita melihat segala sesuatu diliputi dengan nafsu, tidak dikembalikan kepada Allah, dia akan terkena sihir ain. Lalu bagaimana wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan? Lalu Rasulullah ngendiko, hendaknya ketika engkau melihat segala sesuatu itu ketika indah, itu membahagiakan apa? Kembali kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah atau Masya Allah? Kalau di Arab, Masya Allah. Kalau di sini, itu terbalik, Subhanallah. Melihat mobil Pajero warna putih, Masya Allah atau Subhanallah? Halo? Masya Allah ya? Tapi umumnya di Indonesia Subhanallah saat ya. Sesuatu yang baik itu Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mencipta orang Jepang itu sehingga bisa membuat mobil Pajero warna putih. Mungkin maksudnya itu. Nek Masya Allah, ini segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tetapi sesungguhnya ini Masya Allah. Lihat mobil Pajero warna putih, Masya Allah. Lihat Ahwat, Solehah belum nikah, bilang gimana? Masya Allah.